kemarin saya sempat lihat dia juga turun bermain ya di Liga Profesional Futsal, dan memang Atta ini punya pemain dengan kaki kiri dan punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita lihat Atta Halilintar, oh, bisa direbut tadi. Kali ini Sterapindo, Oki Rengga, walaupun sudah unggul 2-0, sepertinya Paulus Setti mencoba kembali mencetak gol. Karena memang ada beberapa pemain yang baru saja masuk dan tenaga, oh kali ini coba melakukan umpan terobosan, dapat langsung dibatalkan. Pamungkas, kontrol saja. Afif Cavi cukup bagus tadi sendiri, persis ya permainannya memang seperti Cavi kayak ya, bermainnya ya. Atep, oh, mereka. Rupas tadi Atep masuk ke tempat Oki Rengga, tapi nafasnya habis kayak Oki Rengga. Bahaya ini. Jatuh! Ya, akhirnya terjadi perubahan hashtag. Kalau tadi nyari cara ini apa? Gol dong. Kita semakin yakin ya. Oki Rengga nanti setelah pertandingan akan langsung ke panitia minta. Minta golnya. Minta digitalnya yang tadi dong. Payah ya. Yang nah, low res, yang low res juga nggak apa-apa. Kita tanya ulang bagaimana tadi Antonio Antonio Bukoko mencoba melakukan passing luar biasa, tendangan volley tadi dari Oki Rengga. Ya, first time tadi di Oki Rengga ya, tendangan volley cukup keras tadi. Robek gawang dari Blanco, memperkecil ketertinggalan dari Sterapindo 1-2. Panas ini. Panas. Ini kalau menurut saya kalau Sevi harus berhati-hati. Karena biasanya tim yang sudah bisa mengejar satu ini punya mental yang berbeda. Iya.